Nanti buka dulu. Ayo buka. Udah belum? Sudah, ayo. Udah. Oke. Hari ini Ardi sama Kak Alea mau pergi. Jangan kirain lah pergi ke Korea. Ternyata malam ini kita mau mukbang ayam goreng Korea. Nih, aku bilang mau cobain yang pedes, tapi minta disediain juga yang gak pedes. Ya udah, sekarang Ardi sama Kak Alea mau makan, pilih sendiri. Makan yang banyak ya. Oke. Okay. Adi mau yang pedas. Yang this one yang Adi suka. Oke. Nih. This one ambil Adis. Ini. Ambil, this one. Ya. Yeah. Ya, yang pun. Oh, Adis yang merah. Apa yang original? Ini juga. Yum. Waduh. Aku harus ambil minum. Pedas banget enggak, Adis? Enggak. Ini tadi punya Ale ya. Ambu to the rescue. Oke, silakan. Boleh minum, tapi kalau enggak kepedesan boleh minum, kalau kepedesan enggak boleh minum. Kebalik ya. Kebalik. Enak enggak? Enak manis. Nyam. Nanti makannya pedes ya. Nanti kalian kalau udah habis yang ini makan yang pedes ya. Arun. Kalian kuat enggak? Kuat enggak? Enggak bisa minum kan. Kalian apa enggak bisa minum loh. Boleh minum tapi kalau enggak kepedesan, oke? Oke. Okay. Terus habis enggak kepedesan, jadi minum. Kayak gitu ya challenge-nya guys. Kalau mau ikutin di Sarah. Ambu juga ngiler. Ya ampun. Ini aku ikutin video dari Nicole Annabelle. Nicole Annabelle itu siapa? Dia suka cerita horor kalau enggak salah. Suka cerita horor nih Nicole Annabelle itu. Dia suka chat horor. Oh, tapi dia juga suka makan ayam. Tapi dia itu bukan makan ayam, makan mie samyang gitu loh. Oh, mie samyang, tapi pedas ya. Kalau Ardi sama Kalea makannya ayam aja, yummy ya. Jadi ini ayam Korea. Ambu kan sekarang nggak suka banget tuh nonton drama Korea ya. Kalau Ambu juga suka BTS. Kalau Ambu sukanya V. Kalea sukanya siapa? Suga Ardis? V. Kamu V kan punya Ambu. Nah, karena kita masih belum bisa ketemu BTS, jadi kita makan ayam Koreanya dulu aja. Terus nonton videonya. Terus nonton videonya. Ayamnya enak banget ya. Enak ya? Enak loh. Ini ayam Koreanya judulnya Jip Jip. Jip Jip Korean Chicken. Adi suka ya. Sweet and spicy. Alea suka yang original. Nyam nyam. Jangan-jangan Ardis bohong sebenarnya pedes. Jadi dia pura-pura. Ardis kepedesan enggak? No. Ini enak kok Kakak, coba deh Kakak. Enak kok, enggak terlalu pedes kok. Sweet and spicy. Try a little bit punyanya Ardis. Coba. Kasih sedikit biar Kakak coba. Itu aja. Ya ampun. Pedes enggak? Enak kan? Ambil. Nanti. Enak kan? Nyam-nyam. Sebentar, aku ambil tisu dulu ya. Kentut. Minum melulu. Iya, kalau enggak pedes boleh minum. Ada saus. Wow.
haus tadi pagi cuma minum sedikit gitu. Nyam nyam. Gimana gimana menurut kakak gimana ayamnya? Enak. Enak. Kakak memang suka ayam goreng? Suka. Suka ya? Ayam Upin Ipin. Apalagi dong. Berasa ketemu Suga kan makannya kan. Kalau Adis suka juga. Wow, Adis punya red. Very red. Kalau Ambu suka ayam goreng Korea gara-gara nonton Captain Ri. Crash Landing on You. Ceritanya gimana ya Captain yang paling Ambu ingat adalah pacarnya Captain Ri itu suka banget makan ayam goreng. Makanya Ambu cari-cari di Surabaya mana sih ayam gorengnya siapa ya namanya pasangannya Captain Ri itu gitu deh. Pokoknya ada ayam goreng kalau di sana mereka namanya Olive Fried Chicken. Olive Barbecue Fried Chicken. Olive. Iya. Olive-nya Popeye the Sailor Man. Ayo. Ayam Bu ambil untuk bentar, Kakak mau habisin dulu yang original. Nah, terus akhirnya Ambu cari-cari di Surabaya dapat deh Jip-Jip Korean Fried Chicken. Enak banget. Ada yang cari hot. Di mall. Enggak, cari di Grab. Murah. Di Berau enggak ada Grab ya? By the way ya, teman-teman, Kakak Alia ini datang dari Berau. Berau itu adalah satu daerah di Kalimantan. Kalimantan apa, Kak? Timur. Kalimantan Timur. Iya. Kalau mau ke Surabaya lewat mana? Naik pesawat berapa kali? Ke Balikpapan naik mobil. Mm-hmm. Ke Surabaya baru naik pesawat karena mobilnya mau ditaruh di bengkel. Di bengkelnya ke Balikpapan. Mm-hmm. Jadi dari Berau Kakak ke Balikpapan dulu berapa jam? 15 jam. Jadi di mobil 15 jam. Heeh. Ya ampun. Sampai jam 8. Ya ampun, panjang sekali jamnya Ardis. Itu pun belum makan. Belum berhenti makan dulu ya? Berhenti makan berapa kali? Satu kali doang. Satu kali doang. Terus di mobil dari Bro ke Balikpapan, dari Balikpapan naik pesawat ke Surabaya. Cepet loh. Cepet kalau naik dari pesawat. Dari jam 8 jam 9 udah nyampe. Itu cuma satu jam aja ya? Kalau naik pesawatnya ya? Dari Berau-nya yang jauh ya? Kalau di Berau ada mall gak? Enggak. Enggak ada mall? Enggak. Berarti enggak ada yang jual ayam goreng Korean? Ada. Ada? Di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan, enggak di mall? Enggak ada mall. Seru banget nih di tempatnya Kale ya. Memang sih enggak ada mall, tapi ya teman-temannya Ardis ya. Kalau di Berau itu mainnya manjat pohon, ya kan? Terus kucing. Oh, kucing. Terus berenang di danau. Di danau apa sungai? Danau. Di danau. Terus kayak hutan-hutan gitu deh. Tapi kan seru ya daripada kita ke mall terus, lebih sehat main di alam bebas. Ini mukbang beneran nih. Aduh, Abu deg-degan Abu enggak kebagian nih. Itu buat macet aja, sama buat Buni yang hot, extra hot. Ambu makan yang original. Iya, Ambu yang original. Kalau Danen makan ini nih, bisa begini. Terus keluar api nih. Gitu. Yummy, yummy. Nanti beli lagi ya. Jadi kakak kan baru datang dari Berau. Kakak ini rumahnya ada di sana di tempat eyangnya di Jagir. Tapi karena udah kayak keluarga sama Ardis, jadi main di sini. Kemarin Ardis main di sana, hari ini kakak main di sini. Gak beli minum karena tadi ke gitu. Pedes, pedes. Terlalu pedes. Terlalu pedes. Oke, gak boleh minum. Yang original aja kalau terlalu pedes. Ya. Gak boleh original. Okay. Taruh di situ nanti Ambu yang makan. Gak boleh original. Boleh dong. Kakak mau yang original kok. Tapi jangan minum. Yam yam, yam yam. Enak. Ternyata kakak masih mau, tapi yang original gak kuat. Adis masih kuat nggak? Kuat. Wow.
Jadi walaupun Ardis anak tunggalnya Ambu dan Ata, saudaranya banyak banget. Ada Kak Alea, ada Adi Ganen. Anak tunggal tuh katanya pemalu. Masa? Lo ini malu-maluin. Ardis pemalu gak? Pemalu. Cie, malu sama siapa kalau ketemu Vi? Vi. Eh, Mami yang bener dong. Nyam gitu dong. Wow. Ambu sama Mama beda. Apa? Mama enggak suka BTS. Mama enggak suka BTS ya? Larang suka BTS. Oh, enggak boleh. Kalau suka lagunya enggak apa-apa, tapi kalau suka orangnya kan masih kecil, ya kan? Kan lagunya enak kan? Shining up the apa? Lighting up the city with a little funk and soul. Light it up like dynamite. Yeah. It's a bit bit up in the dynamite. Shut up in the city with a bit of it up. Light it up. Iya, ini Adis agak-agak kacau dikit lah antara Jepang dan Koreanya ya. Ya. Oke, jadi kakak sama Ardis mau lanjutin lagi mukbang ayamnya ya. Doyan banget, enak banget. Teman-teman juga makan yang sehat ya, supaya terhindar dari virus. Oke, pamit dulu teman-teman. Makan yang banyak ya teman-teman. Dadah. Jangan lupa apa Ardis? Subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu teman-teman di Ardis Family.